sesinya adalah sesi workshop, jadi lengkap ya. Jadi kita ada di RTK yang berkelas motif. Sekarang dua data itu akan diperlihatkan, kemudian nanti akan diproses. Terus setelah clear, jika sambil menunggu agak terus sedikit, kita akan melakukan di lapangan. Akan ada dua kloter. Kloter sore ini paku. Nah, karena ada sekali yang dua, berarti ada tiga sesi. Jadi ini Surabaya 5 dan Surabaya 3. Tadi koordinasi sama Mas Arief. Nanti Mas Arief akan mendampingi yang ke Surabaya 3. Yang Surabaya 5 pakai yang ini bis, karena nanti cukup menghidupkan saja pakai touch screen-nya. Ya, nanti sampai dengan pertemuan kemudian yang lain data aslinya, kemudian logata, dan langsung tanpa di cover dia punya Prenex. Tapi itu kalau di sini harus ganti dulu kok, bisa tiap kontrol ya, kalau yang Prenex. Oh, bisa ganti TV, bisa dimatiin juga nggak perlu datanya. Oke, jadi Etherkit bisa langsung diaktifkan untuk data aslinya langsung bisa direnekan. Begitu di-download langsung punya dua data, tiga itu data. Tapi yang dipakai proses itu nanti akan dua. Jadi apa data yang aslinya? Di sini kita ada dua tipe. Kemarin ya, kamu bikin paper tentang ini kan? Ada yang satu di ada yang tipenya O, ada yang tipenya P di sini. Dan gunanya O ini sebagai yang nanti kita olah. Oke, nanti yang tipenya O ya. O itu artinya di sini observation, data observasi. Kalau yang P ini empirisnya. Nah, kalau misalkan kita melakukan pengolahan data terus prosesnya kita nanti atau disebut dengan PTK, karena yang kita tahu tentang baru PTK, baru PTK atau belum PTK metodenya. Nah kalau PTK ini kita bisa masukin ini nih, file ini. Ini tempat buat penyimpanan project si RADC yang nanti disesuaikan dengan yang ini. Oke, ini kita timbalin aja waktu itu. Mungkin ada nama project sama tempat penyimpanan lagi. Waktu pengamatan ini. Nah ini kan si BM1 ini kan sekitar 1 jam nih Pak ya. Nah sedangkan si ini pengamatan gue ya 25 menit ya. Iya. Nah kita punya pengamatan gue nih yang 25 menit. Nah ini interval waktu pengamatan datanya nih. Nah ini posisi ini antenanya di dalam kalanya. Nah antena yang ini, antena tinggi ini bisa kita atur nih. Yang tadi ini juga Pak. Ketahuan dia tipe apa namanya? Ada dua nilai diketahui. Tinggal kita tembakan dengan seberapa. Nanti ketahuan sisi berapa. Soal ini kan si dua itu nanti kan sudah diketahui nilai ini kan. Ini posisi nanti ketemu sisi berapa. Kalau misalnya mesti di bawah sisi yang 5 mili itu udah masuk di sini. Kalau misalnya di bawah
bisa kita ini Pak. Sebentar. KKS ya, pada kelas 1. Kemudian hasilnya menjadi BM1 dan seterusnya. Nah, BM1-nya sekarang dipakai untuk pengingatan temannya ini. Ya, jelas hasilnya memang. Tetapi bukan hasilnya yang akan kita pertandingkan, tetapi prosesnya. Yang pasti nanti ini kan proses awal. Kemudian nanti Mas Arief akan bisa tunjukkan kalau datanya dipilih yang lebih bagus seperti apa. Jadi kan revisinya masih 0,09 sekian ya. Seperti apa bisa bagus. Karena kalau umum pelanggan selalu pas pada saat kita ini dari pusat ya, karena itu nggak lewatin ini pada saat ini pas ada pada saat itu dia nggak ada gitu ya, masalahnya nggak lucu gitu, mungkin lagi nggak lewat pada saat itu. Kalau kayak saya itu malah justru saya lari di Indonesia, sangat mungkin persiapannya yang karena biasanya yang tidak ada. Kalau hari nanti nggak usah, kalau sedih nggak coba yang lebih saya. Sebelumnya coba kamu tahu tadi angka rasionya berapa? Ya tadi kan tidak ini kan yang ini mas adjustmentnya berapa angka ini sebelum ya buat ini makanya kalau di sini kan kenapa dia normal pak karena kita melakukan metode harian. Iya. Dan ini kalau jadi pasti ada pilihan di sini ya. Oke. Yang tadi yang muncul penelitian MS-nya. MS-nya kembali. Dikumpulin pakai satu ton satu dengan plus ini. Ya. Plus ini dengan ini coba. Bedanya dengan yang desain dengan yang tidak desain. Yang desain ini banyak banget. Ini disebut power tool. Yang open source terbatas. Tapi ini untuk belajar dulu. Ya belajar dulu pakai yang open source. Teman-teman bisa download gratis apa ya. Kemudian nanti untuk keperluan lebih lanjut pakai yang desain dan insya Allah kita akan tapi jadi ruangan ini kita belajar khusus untuk di processing data sampai analisa jadi supaya bisa PD nanti menghadapi dan skripsinya dia harus bisa ngomong dan bisa jelaskan nanti kalian menjadi dosen penguji skripsinya bisa ya takon lo sing ruangan ini apa nggak dan ruangan yang jualan mana oke ya ya. Oh, itu siap, begini ya, tapi jemalah kau lagi.